Memiliki wajah cantik dan awet muda menjadi idaman setiap wanita. Demi meraihnya, banyak cara ditempuh. Salah satunya, terapi HIFU yang mampu menghilangkan garis kerut di wajah seketika, tanpa harus operasi. Seperti apa? Berikut liputannya. Selain tampil cantik, kaum hawa juga ingin tampil percaya diri dengan memiliki wajah kencang tanpa kerut. Kini, kemajuan teknologi membantu para wanita untuk mendapatkan apapun yang diinginkan untuk memperbaiki hingga merawat wajahnya. Seperti terapi HIFU, di sebuah klinik Jalan Aceh Kota Bandung ini salah satunya. HIFU terapi atau High Intensity Focus Ultrasound adalah terapi menggunakan kekuatan ultrasonografi. Terapi HIFU kini menjadi tren di kalangan wanita metropolis, terutama wajahnya yang ingin tirus. Ini tuh treatment kedua aku untuk HIFU ini. Saya tahu dari temen, terus kelihatan banget dari treatment ini tuh nirusinnya sampai 3 cm pas pertama kali gitu. Makanya ini treatment kedua saya, kerasa banget itu perbedaan pipinya itu lebih kenceng sama nirusin. Selain aman karena tidak memiliki efek samping, terapi ini juga efektif merangsang penguatan lapisan kulit dan pengangkatan sel mati, sehingga terlihat awet muda karena menghilangkan garis kerut di wajah. Metode ini juga dipercaya bisa membakar lemak secara instan hingga 3 cm tanpa operasi. HIFU ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memang takut jarum dan takut segerikan. Jadi orang-orang yang pengen tirus, pengen mengencangkan kulit, bisa menggunakan HIFU ini. HIFU ini biasanya kalau untuk 3 kali treatment, dia bisa tahan sampai 1 dan 2 tahun. Jadi kalau misalkan udah 3 kali treatment, itu nggak usah ada pengulangan lagi 1 sampai 2 tahun. Jadi nanti kalau misalkan udah 2 tahun, dia merasa kulitnya kurang tirus lagi, wajahnya kurang tirus, dia bisa diulang. Sebelum melakukan tindakan, pasien harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk mengetahui kondisi kulit. Di ruang tindakan, wajah pasien lalu dioles pelumas ultrasound gel untuk mempermudah penghantar panas. Energi panas laser inilah yang bisa memproduksi kolagen di wajah. Tingkatan sinar laser yang ditembakkan ke wajah disesuaikan dengan kebutuhan. Terapi ini pun hanya memerlukan waktu kurang dari 30 menit. Udah selesai. Jadi ketika di HIFU rasanya itu kayak ditusuk-tusuk jarum kecil-kecil tapi nggak sakit. Nah, HIFU ini tidak hanya untuk meniruskan saja fungsinya. Ada fungsi lain juga seperti saya karena memang pipi saya nggak tembem. Jadi ini hanya untuk mencerahkan serta meremajakan kulit saja. Meskipun minim resiko, perawatan ini tidak dianjurkan bagi pemilik wajah berjerawat. Karena sinar ultrasound akan mengaktifkan produksi minyak sehingga menyebabkan jerawat semakin meradang. Dian Permatasari, Bandung.